Saudara, 59 warga di Dusun Dukuh Barat, Dusun Dukuh Tengah, dan Dusun Dukuh Girang, Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat, juga harus menjalani tes swab antigen setelah kontak erat dengan 5 orang warga setempat yang positif COVID-19. 5 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciareng Subang. Sebagai tindak lanjutnya, Puskesmas Jati Baru Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang melakukan tracing dengan jemput bola untuk swab antigen kepada 59 warga yang terindikasi kontak erat dengan 5 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut. Tes swab yang dilakukan ini sebagai upaya untuk mengetahui apakah mereka terkonfirmasi positif COVID-19 atau tidak, sekaligus untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam swab antigen ini, 19 orang dinyatakan positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Ini dalam rangka tracking untuk warga yang dengan keluarganya ada yang terkonfirmasi positif dari rumah sakit. Jadi kami dari Puskesmas mengadakan jemput bola ke masyarakat untuk melakukan tracking untuk yang kontak erat dengan keluarga yang dirawat di rumah sakit. Dengan adanya warga yang positif COVID-19 di wilayah ini, pihak puskesmas setempat meminta warga setempat menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya.